semuanya. Ketemu lagi sama saya Stefani dan saya Caca di acara Mandarin Kostis Tools, belajar Mandarin yang gampang banget. Ya, di episode yang kemarin kita udah belajar menulis tentang anggota keluarga ya. Jadi ada papa, mama, dan lain sebagainya kan. Nah, di episode kali ini kita mau belajar tentang hal-hal yang berbau dengan interaksi di pasar. Iya. Jadi ada apa aja nih Kak Caca? Jadi pertama-tama kita mau ngajarin kalian cara nulis 1-10. Habis itu kita mau ngajarin kalian macam-macam daging. Habis itu kita mau ngajarin juga satuan-satuan gitu. Satuan waktu belanja gitu ya. Iya. Oke, kita langsung aja mulai yuk. Nah, kita mau ngajarin kalian cara nulis 1-10. Ini yang dasar, paling gampang tapi berguna banget. Sampai iya, kapanpun berguna banget ya. Benar. Ya. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, I-1. R-2. San-3. Kalau san itu tengahnya mesti lebih pendek ya. Terus yang paling bawah itu mesti paling panjang. Nah, selanjutnya kita gambar dulu seperti kotak. Seperti ini. Dan terakhir baru tutup. 4. Untuk 5, yang pertama kita garis dulu lurus, lalu turun ke bawah, lalu seperti ini nyambung, dan terakhir tutup. Ini U, artinya 5. Selanjutnya seperti ini, 6, artinya 6. Berikutnya garis dulu, kemudian dari atas ke bawah nyambung, dan di ujungnya mesti ada kayak pengait gitu kecil ya. Ci, artinya 7. Nah, yang ke-8 ini paling gampang nih. Seperti ini aja. Pa, artinya 8. Kemudian seperti ini. Jou, artinya 9. Dan terakhir, shi, artinya 10. Oke, jadi kita ulang baca lagi ya. Nadanya juga mesti benar. I, er, san, si, wu, liu, qi, ba, jiu, shi,